Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat, alladzi khalaqa sa'ilal kainat, wassalatu wassalamu ala sayyidi salat nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana, innaka antal azizul hakim. Faqala jalla sya'nuhu fi kitabil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Ni'matani ma'budun fihima kathirun minan nas, dua ni'mat yang terabaikan pada manusia, as-sihhatu wal faraghun, ni'mat sehat dan ni'mat sempat. Oleh karena itu, dalam kondisi kesehatan kita, marilah kita jaga, dan kesempatan hidup kita marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah lima sebelum datangnya lima. Salah satunya adalah hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang matimu. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan dalam kita beribadah dan bermuamalah. Nabi mengatakan, ana atqakum billah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita lihat bagaimana jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah kepada sesamanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua pendengar yang dimuliakan Allah, masih kita berbicara kepada salah satu ahli hadis, orang yang alim yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hamba Allah yang dimuliakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah seorang anak yatim. 7 tahun lamanya lebih kurang beliau hidup, kemudian orang tuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba Allah yang dimuliakan, setelah beliau kembali kepada Allah, tak lama kemudian meninggal pula ibundanya yang tercinta. Ibundanya ya, seorang ahli qiraah, seorang penulis juga, seorang yang cerdas, namun kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar kemudian jemaah yang dirahmati Allah dibimbing oleh seorang al-wasi yang diwasiatkan oleh ayahandanya yang bernama Al-Kharubi. Kharubi ini seorang yang alim, orang yang dermawan, orang yang kaya, dikatakan wa kana al-wasi kabirat tujjar. Orang yang membimbing Ibnu Hajar ini sepeninggal ayahandanya adalah seorang pedagang besar. Samping orang kaya hartanya, tapi juga kaya jiwanya, maka disebut waraisuhum jawadan, orang yang paling dermawan. Maka hamba Allah yang dimuliakan, dengan kedermawanan ilmunya dan kedermawanan hartanya, maka hiduplah Ibnu Hajar dalam bentuk yang mulia. Dikatakan fa'asha Ibnu Hajar fi kaffihi, hiduplah Ibnu Hajar di bawah bimbingannya, asuhannya, tanggungannya, sanawat, dalam sejumlah tahun-tahun, hatta wafatihi. Tidak pernah beliau tidak memberikan biaya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani,
hatta wafati, sehingga beliau kembali kepada Allah pula pada tahun 787 Hijriah. Jadi inilah ayah bagi Ibnu Hajar ketika ayahandanya sudah tiada. Inilah guru bagi Ibnu Hajar ketika ayahandanya tidak lagi bersama. Nah, jadi jemaah rahmatullah, inilah ayahandanya punya teman, punya seorang yang dapat membimbing anandanya untuk menjadi orang alim seperti yang kita kenal pada hari ini. Kita membaca kitab Fathul Bari, pasti kita akan ingat nama Ibnu Hajar. Kita baca kitab Bulughul Maram, pasti kita kenang nama beliau. Beliau seorang anak yatim, seorang anak yang piatu, namun kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang masyhur, dikenang dan dikenal di barat dan di timur akan keluasan ilmunya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjalanan keilmuan beliau? Ibnu Hajar pada usia yang sangat belia, umur 5 tahun, beliau sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Wa hafiz Al-Quran fil khamisati. Jadi masih kecil, beliau sudah wa hafiz Al-Quran fit tasi'ah, dan tamat khatamnya pada usia 9 tahun. Belum genap 10 tahun, beliau sudah menghafalkan Al-Quranul Karim pada seorang syekh Al-Faqih Al-Qari, orang ahli fikih juga, orang ahli qiraah juga, yang namanya adalah Sadruddin As-Sufti Muhammad bin Muhammad. Jadi ini beliau menghafalkan Quran pada seorang yang ahli, ahli qiraat, ya, ahli fikih. Hamba Allah yang memuliakan, setelah itu rupanya ilmu ini tidak boleh berhenti. Wa hafidhu adadan minal mutun al-fiqhiyah. Beliau menghafal, bukan hanya membaca, beliau menghafal matan-matan fikih. Jadi kalau beliau membaca satu kitab fikih, lebih dari itu apa? Beliau pindahkan tulisannya ke dalam pikirannya, menghafal. Jadi kapanpun mau belajar, langsung bisa mengeluarkan teksnya dalam kepala beliau. Wa alfiyah al-iraqi, beliau hafal alfiyah. Makanya dikatakan al-ilmu fi suduri la fi sutur. Jadikan ilmu dalam dada kita, bukan dalam tulisan-tulisan, sehingga ketika kita butuhkan, maka dia bisa menemani kita ketika kita sepi, bisa membahagiakan kita ketika kita tidak ada orang yang mendampingi. Itulah ilmu. Maka jemaah rahmatullah, berbahagialah orang yang punya ilmu, walau dia sudah tua tapi tetap merasa ada teman yang menemaninya, adalah ilmu pengetahuan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi walfiyah al-iraqi fi ulumil hadis. Alfiyah al-iraqi ini adalah dalam konteks ilmu hadis. Beliau menghafal Mukhtasar Ibnu Hajib fi usul fiqh. Jadi kitab usul fiqh yang karangan Ibnu Hajib, beliau pindahkan dari kitab itu ke dalam kepalanya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada usia sangat belia, banyak ilmu-ilmu yang dihafalkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi istilahnya, kalau duduk mereka membaca, kalau berjalan mereka menghafal. Duduk membaca, tapi kalau berjalan menghafal ilmu-ilmu yang ada. Oleh karena itu tidak ada waktu yang tersia-siakan. Hamba Allah yang dimuliakan, ketika pada suatu hari beliau melaksanakan ibadah haji bersama Al-Kharufi tadi, ya, Al-Kharufi, beliau melaksanakan ibadah haji, maka rupanya jemaah rahmatullah, bertemulah dengan seorang alim. Jadi setiap beliau melaksanakan sesuatu pasti bersentuhan dengan ilmu pengetahuan. Bertemulah dengan seorang alim namanya Abu Hamid Muhammad bin Az-Zahurah. Ya. Bertemu dengan beliau, apa yang menjadi kesan yang luar biasa? Dibacakan kepada beliau Sahih Al-Bukhari. Nah, itulah sebabnya kemudian jemaah dirahmati Allah, beliau menjadi orang yang mendalami kitab Sahih Al-Bukhari, yang kemudian wasami'a Sahih Al-Bukhari ala afifiddin an-Nashawi atau an-Naisaburi. Kemudian beliau melanjutkan
untuk mendalami kitab Sahih Bukhari di atas pembelajaran bimbingan Afifuddin An-Naisaburi. Maka hingga hari ini jemaah yang dirahmati Allah, kita masih bisa merasakan kesan belajar beliau, karena beliau dapat menghadirkan sebuah syarah yang bagus, yaitu kitab Fathul Bari, syarah ala Sahih Al-Bukhari. Jadi kitab yang besar, berjilid-jilid, namun beliau sudah lama belajar. Dan ini adalah salah satu hasilnya, menjadi sebuah karangan, sebuah tulisan uraian yang hingga hari ini orang membacanya di seluruh penjuru dunia. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani seolah-olah bukan hidup pada masa itu, tapi beliau tetap hidup hingga hari ini karena orang masih belajar. Belajar secara langsung pada waktu itu dan belajar secara tidak langsung pada masa kini. Jadi jemaah dirahmati Allah, ini salah satu di antara kelebihan yang Allah berikan, keberkahan ilmunya, keberkahan usianya, artinya usianya masih panjang karena orang masih bisa menikmati pencerahan ilmu pengetahuan yang ada pada beliau. Makanya jemaah dirahmati Allah, tinggalkanlah karya yang karya itu akan membuat orang akan panjang umurnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Hajar belajar juga sama Abdullah bin Muhammad Al-Makki. Ibnu Hajar mengatakan wa hadha syekh awwalu syekh a'raf annani sami'tu 'alaihi al-hadis. Jadi Abdullah bin Muhammad Al-Makki, kata beliau, beliaulah yang pertama sekali saya mendalami ilmu hadis. Wa dzalika fi syahri Ramadan, dan itu beliau mendalami pada awal bulan Ramadan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana mujawir ma'a ba'dhi ahli. Saya berdampingan dengan keluarga saya. Wa shallaitu fi tilka bin nasi tarawih. Pada saat itulah saya juga menjadi imam untuk melaksanakan salat at-tarawih. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sela-sela beliau beramal, beribadah, jadi beliau faqara alaihi Syihabuddin As-Salawi Sahih Bukhari. Beliau juga belajar Sahih Bukhari pada Salahuddin As-Salawi. Rupanya bukan hanya satu guru, tapi beberapa guru beliau dapat belajar kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kebiasaan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari guru yang satu berpindah kepada guru yang lain, walau hanya membaca satu ilmu pengetahuan, walau hanya satu kitab Sahih Bukhari, tapi dari guru yang satu ke guru yang lain. Jadi salah satu di antara tanda orang menuntut ilmu adalah orang tidak pernah puas dengan apa yang beliau pelajari, tapi terus akan beliau kaji. Makanya Nabi mengatakan man humani la yashbi'ani, dua pencari yang tiada berhenti, terus dia cari, terus dia cari. Yang pertama adalah talibul ilmi, yang kedua talibul mali. Pertama orang yang mencari ilmu, dua orang yang mencari harta, terus merasa haus akan ilmunya atau akan hartanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kemudian tak lama kemudian orang yang mendampingi beliau pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Kharubi. Sepeninggal Al-Kharubi, maka beliau berpindah di bawah bimbingan Ibnul Qattan Muhammad bin Muhammad. Jadi di bawah bimbingan Al-Kharubi, sepeninggal Al-Kharubi, beliau dibimbing oleh Ibnu Al-Qattan, seorang yang alim yang memberikan kebutuhan materialnya dan kebutuhan spiritualnya. Jadi kadang-kadang orang hanya memberikan kebutuhan materialnya, tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh Ibnu Qattan juga memberikan kebutuhan materialnya, juga kebutuhan spiritualnya. Kenapa demikian? Karena Ibnu Qattan jemaah yang dirahmati Allah, seorang ahli fikih, seorang ahli qiraah. Maka jemaah yang dirahmati Allah,
Ibnu Hajar di samping beliau mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hariannya, makan minumnya. Fadarasa alaihi al-fiqh. Kepada Ibnu Al-Qattan ini Ibnu Hajar belajar ilmu fikih, wal arabiyyati dan ilmu bahasa Arab, wal hisabi dan ilmu al-hisab. Nah, jadi rupanya jemaah dirahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menggunakan kesempatan-kesempatan dalam hidupnya bukan hanya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan materialnya, tapi juga kebutuhan spiritualnya. Ternyata satu kenikmatan bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah ketika beliau dapat satu lembar bacaan, menghafal atau membaca, itu sebuah kenikmatan sama dengan kebutuhan orang yang makan akan makanannya. Hamba Allah yang dimuliakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani wa darasa al-fiqha ala sadiq di walidhi. Di samping belajar dengan Ibnu Qattan, beliau juga mengambil guru yaitu teman ayahandanya. Jadi teman ayahnya ini juga orang-orang yang alim, orang-orang yang banyak pengetahuannya. Namanya Burhanuddin Al-Ambasi, Ibrahim bin Musa. Jadi ini adalah teman ayahandanya sekaligus juga gurunya. Jadi ayahnya punya teman orang yang berilmu pengetahuan yang kemudian menjadi guru bagi anaknya. Jadi menyambung satu rahim karena ayahandanya berteman dengannya, dan menyambung ilmu pengetahuan karena ini adalah guru yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada guru-guru ini walazimahu fatrah tawilah. Jadi beliau menghabiskan waktu dalam jangka yang lama, masa yang lama. Jadi kenikmatan bersama guru-gurunya ini walazimahu fatratan tawilatan, menghabiskan waktu yang lama menikmati ilmu-ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini adalah belajar fikih. Makanya kalau kita buka kitab Fathul Bari, itu banyak sekali penjelasan-penjelasan fikih. Jadi keilmuan fikih Ibnu Hajar ini luar biasa. Rupanya sejak usia belia beliau sudah belajar hadis, dan sejak usia belia pula beliau sudah mendalami ilmu fikih. Jadi keluasan ilmunya memang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah beliau belajar dengan Umar bin Ruslan. Lalu beliau belajar dengan Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Aziz Al-Kannani. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, Al-Kannani ini wa kana aliman bil usul, orang yang ahli usul fikih, ahli metodologi, wal lughah, ahli linguistik, wal bayan, ahli literatur, wal tib, dan ahli medis. Jadi rupanya gurunya ini adalah seorang yang multi talenta. Ibnu Hajar Al-Asqalani beruntung beliau mendapatkan ilmu dari sejumlah guru, bahkan guru yang satu memiliki background keilmuan yang beragam. Karena itulah maka Ibnu Hajar sepertinggal ayah handanya, walau beliau seorang anak yatim, tapi bimbingannya sangat sempurna. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat yatim itu adalah innamal yatimu yatimul ilmi wal adabi. Orang yang yatim sebenarnya adalah orang yang keyatimannya karena ketiadaan ilmunya dan karena buruk perangainya. Jadi inilah sebenarnya yatim. Tapi Ibnu Hajar dalam konteks ini orang yang puncak keilmuannya dan perangainya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada seorang guru yang bernama Al-Kannani ini, beliau belajar juga menulis. Karena guru ini adalah wakana muksulan min at-tasnif. Beliau banyak kali karya karangan-karangannya. Jadi rupanya kebiasaan menulis ini sesuatu yang perlu untuk dibiasakan. Rupanya Ibnu Hajar juga di samping belajar secara verbal, mulazamah gurunya, tapi beliau juga belajar menulis daripada guru-gurunya. Karena guru yang bernama Al-Kannan ini adalah seorang yang senang menulis. Sama dengan Al-Tabari juga. Al-Tabari ini seorang guru yang senang menulis. Dia mengajak murid-muridnya untuk menulis sebuah tafsir. Ketika dia tawarkan, bagaimana murid-muridku, mau enggak kalian menulis sebuah tafsir?
Kata muridnya, "Tuan Guru, berapa halaman kita akan tulis?" "Kita akan tulis 30 ribu halaman." "Oh, kalau 30 ribu halaman, kapan selesainya?" Nah, kata beliau, "Kalau begitu kalian ini tidak punya sebuah keinginan yang kuat untuk menulis ilmu pengetahuan. Biarlah saya sendiri yang akan menulis." Maka beliau menulis 3000 halaman dengan tangannya. Ada mengatakan beliau tidak kurang satu hari sampai 40. Apa namanya? Kadang-kadang sampai 40 halaman dia tulis dalam satu harinya karena keberkahan ilmunya dan keberkahan usianya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, beruntung beliau belajar dengan Al-Kannani, di samping beliau belajar usul fikih, belajar ilmu literatur, belajar ilmu medis, juga beliau dapat belajar bagaimana cara untuk menulis. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau masih juga belajar sama sejumlah orang alim yang lain yang bernama Umar bin Ali Al-Ansari. Di tangan Al-Ansari ini beliau belajar salah satu kitab dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Manhaj fi Fiqhi Al-Syafi'iyah karangan Al-Imamu An-Nawawi. Jadi karangan Imam An-Nawawi didalami oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada seorang alim yang bernama Umar bin Ali Al-Ansari. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjadi seorang yang ahli di bidangnya itu memang tidak bisa dengan waktu yang singkat. Dia butuh sebuah proses yang panjang agar kita memang mendalami dan mutqin, ahli di bidangnya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, marilah kita gunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk mendalami ilmu pengetahuan, karena pengetahuan ini dia akan merasa indah di akhir kehidupan kita. Di akhir kehidupan kita, kita akan merasa bahagia dengan apa yang kita miliki, dengan ilmu pengetahuan itu. Dengan ilmu pengetahuan itu juga kita bisa beramal. Dengan ilmu pengetahuan itu kita juga bisa menjadi teman, teman kita di waktu sepi dan sunyi, dan ilmulah sebagai yang akan mendamping kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah bacaan-bacaan sebagai teman yang terbaik. Sehingga orang mengatakan khairu jalisin fiz zamani kitabun. Sebaik-baik teman dalam hidup kita yang selalu setia kepada kita adalah kitab, adalah buku. Sepanjang zaman dia akan senang bersama kita. Dengan dia kita bisa tersenyum. Maka jemaah rahmati Allah, biasakan dalam kehidupan kita, di samping menikmati hal-hal yang bersifat material, maka kita sedikit berpindah kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Termasuklah di dalamnya kita senang dalam membaca dan mendalami ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita baca tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena kesenangan beliau kepada ilmu pengetahuan, maka beliau tetap menjadi orang yang dikenal hingga hari ini, yang dibaca tulisan-tulisannya dalam berbagai macam keilmuan, baik bidang fikih barangkali, juga bidang hadis dan bidang-bidang yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.